Teman-teman, pada hari ini, Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021. Gak bisa kita geser, ini memang hari Minggu, Ahad. Nah, gak bisa kita geser nih. Saya bersama Pak Dokter Marwaji. Nah, ini agak malu-malu dikit nih Pak Dokter ya. Jadi, untuk hari ini Pak Dokter, ini kalau saya baca BMW, tapi kalau bahasa kerennya BMW. Nah, gitulah kira-kira teman ya. Jadi Pak Dokter masa mau minta tukar sama Xenia Dakar saya, itu kan memalukan teman. Gak mungkin saya tukar sama Xenia Dakar ini. Berapa harga BMW ini teman? Nah, alasan Pak Dokter karena keren. Gak masuk akal. Itu cuma untuk kasih semangat buat saya ya teman ya. Saya sebenarnya kemari untuk menjenguk Walid Marhaban ya. Ya, saya membenarkan di sini Walid Marhaban sakit. Walid Marhaban itu siapa? Anak daripada Nek Abu Bakongan ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, di sini juga saya meminta kepada seluruh teman-teman atau saudara-saudara, abu-abu, tengku-tengku untuk didoakan supaya Walid Marhaban segera diangkat penyakitnya ya. Dan insyaallah di sini bukan orang lain, semua ini Pak Dokter ini adalah salah satu putra Aceh juga. Sebelumnya beliau ini selalu mengrahasiakan ini Qori ini teman-teman. Qori ini Al-Qur'an ya. Tingkat apa kemarin Pak Dokter? Nasional internasional. Pokoknya ini Pak Dokter pemalu nih ya. Pak Dokter ini pemalu nih, Pak Marwaji ya. Dokter spesialis lupa aku. Dokter spesialis bedah ya. Insyaallah nanti pelan-pelan kita selesaikan dulu Pak Dokter Miga Amriansa, baru nanti kita buka ini channel YouTube-nya ya, Pak Marwaji ya. Alhamdulillah sekarang saya support channel YouTube Pak Dokter Miga ya, Amriansa Miga ya. Itulah kira-kira teman ya. Oke teman, saya mau berkodak-kodak dulu di mobil Pak Dokter nih ya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan dari Rumah Sakit Yuludin Awai, Tapak Tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.